ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. سرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الحكيم. Yang saya kasihi sekalian, ahli jawatan kuasa takbir surau Allah tak baca pula tadi, surau Al-Hijrah. Surau Al-Hijrah, Taman Kota Kemuning. Alhamdulillah, sebab tadi agak gelang kabut nak pergi tandas, tak baca sembot. Alhamdulillah, masyaAllah, tabarakallah, masyaAllah. Dan yang saya kasih tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ucapan terima kasih kepada sesahabat media daripada audio kuliah. Di mana? Al-Kahfi Production. Kemudian online Majlis Ilmu, dan sahabat kita daripada Kulim iaitu Kalipa Channel, jauh tuan-tuan daripada Kulim, yang selalu yang menjadi pengatur kuliah saya di utara. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Macam mana pengerusi kata tadi, 3 tahun dah. Dah 3 tahun dah saya tak kemari. Alhamdulillah, tak ada orang meninggal lagi. Tak ada jemaah meninggal lagi kan? Alhamdulillah. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada malam ni tentang tajuk hamba pilihan daripada Allah. Apa yang disebut kepada kita dan selalu kita dengar kataan ini, may yahdillah fala mudillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Apabila seorang ini diberikan hidayah oleh Allah, nescaya dia tidak akan disesatkan oleh Allah. Tetapi apabila seseorang itu disesatkan oleh Allah dan dia tidak ada berhak, dia tidak ada hak untuk mendapatkan hidayah Allah, maka kadang-kadang manusia ni tuan-tuan dia lupa. Satu hari terjadi kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak sangat pak saudara Nabi masuk kepada Islam. Lalu ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hey Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, kata Allah, la tahdi, engkau tidak mempunyai hidayah. Man ahbabta, siapa-siapa orang yang kau sayang. Walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi, dia akan memberi hidayah. May yasha, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka kat sini datang daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang perintah Nabi supaya tidak meninggalkan satu doa di dalam salat. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati hamba, yakni yang menjadi pentadbir kita, yang Allah didik kita dalam setiap salah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Orang yang tak lupa diri dia tuan-tuan sebagai hamba Allah, maka dia tetap duduk di dalam status kehambaan. Tetapi kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, apabila dia duduk di atas fitrah dia, dalam kuliah-kuliah saya yang lain saya sebut, saya bagi misal tentang layang-layang itu sendiri. Apabila manusia berada di bawah layang-layang ni, apabila dia ada dekat bawah, dia tak rasa pun apa-apa, sebab dia dengan wow tak rasa apa, dia dengan layang-layang kertas tak ada rasa apa, dia dengan layang-layang yang dibuat daripada kertas minyak pun dia tak rasa apa, dia layang-layang yang dibuat daripada kertas surat khabar pun dia tak kata apa. Tetapi selepas dia naik di atas, ketika itu dia nampak orang semua kecil.
Dia nampak yang di bawah dia semua kecil sebab dia duduk di atas. Tuan-tuan perasan tak? Kita tidak akan menghina seseorang apabila kita tidak duduk dalam tempat kemuliaan. Ketika kita mula dimuliakan, ketika kita rasa bahawa orang di tepi kanan kiri kita adalah orang yang hina. Begitu juga, semasa kita tak diberikan harta oleh Allah, ketika itu kita anggap semua orang sama. Tetapi apabila Allah anugerahkan kepada kita ni harta, ketika itu baru kita memiskinkan orang lain. Orang ni miskin, orang ni miskin, orang ni miskin, ni orang miskin. Sebab apa? Sebab ketika diberikan anugerah. Begitu juga layang-layang ini. Dia duduk di atas tetapi dia lupa. Sebab dan sabit dia duduk di atas itu adalah sabit angin, tuan-tuan. Kalau tak ada angin, dia tak boleh naik ke atas. Dan kita lupa yang Allah sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang Allah kurniakan nafas pada dia, pasti satu hari dia akan mati. Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan dia lupa yang dia boleh naik atas, sabit angin pun dia tak akan boleh naik atas kalau pada tubuhnya tidak ada seutas tali. Sama ada benang, tali tangsi ke, tali apa ke, dan tali ini, dan dia tak boleh juga berada di atas walaupun dia ada tali jika tidak ada pemegang tali. Maka pemegang tali ni, tuan-tuan, dia akan lepas layang-layang ni. Setakat mana hang boleh ni? Tapi ada had masa, tuan-tuan, iaitu sebanyak mana tali yang telah digulung di dalam pada tin susu. Kalau dulu orang main layang tin susu lah kan. Sekarang canggih sikit, pakai yang ni apa, macam-macam lah orang canggih sekarang kan. Dan ketika dia dah lepas perabih, dia ingat dia akan duduk di atas selama-lama. Adakah orang main layang sampai tengah malam, tuan-tuan? Orang gila mana yang main layang sampai tengah malam? Sampai dekat maghrib, tuan layang dia akan gulung sikit, 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 sikit dia gulung. Dia gulung sikit-sikit. Sikit, sikit, sikit. Tak perasan kita kena, dah kena gulung ni. Kita tak duduk ke waktu maghrib ni, tuan-tuan? Umur 60, umur 70 bukan maghrib kah? Tengah hari lagi. Kan kita sedang digulung oleh Allah sedikit demi sikit. Mana dia? Sekarang kita rasa tak upaya dah, tuan-tuan. Makan mula tak lalu. Lutut mula sakit. Badan mula tak larat. Recovery mula lambat. Dan kita lupa bahawa kita ada si pemegang tali. Dan tali itu adalah umur yang Allah telah tetapkan sebanyak mana gulungan yang ada pada tin susu ni tadi. Banyak mana yang telah aku takdirkan, aku telah qadakan atas kalian umur yang telah aku bagi masa. Sampai satu masa, aku akan gulung. Masalahnya, kita masih ralik, tuan-tuan. Semua orang nak balik. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada tetapan masa. Pada ketika itu, tuan-tuan, bila sampai pada pemegang tali, tuan-tuan yang pegang tali kita buat apa, tuan-tuan? Simpan dalam stor. Tunggu pula musim angin. Stor kita mana, tuan-tuan? Alamul barzah. Yawma yub'ath. Pada ketika dibangunkan semula kita ni, ketika tiupan sangkakala yang kedua, pada ketika itu kita dipanggil balik. Ketika itu roh ditiup pada satu tulang surbi, dibangunkan jasad yang baru. Tapi pada ketika kita duduk atas ni tadi, tuan-tuan, jangan ingat. Apabila orang yang pada ketika itu dia tidak melupakan segala nikmat Allah, thumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang aku bagi aku akan tanya besok, jangan risau. Hang duduk atas dulu, hang buat apa? Umur yang aku bagi 70 tahun, hang buat apa? Harta yang aku bagi sebanyak mana yang aku hang minta hari-hari, ya Allah, luaskan rezeki aku. Allah marzukna rizqan halalan tayyibah. Aku akan tanya. Aku tak tanya, aku bagi. Aku tanya, hang buat apa dengan harta tu? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا.
Allah akan tanya tuan-tuan daripada mula akil baligh. Tapi sebab kita rasa apa yang ada pada kita milik kita dan kita lupa pentadbir kita yang asal. Ini yang terjadi kepada iblis. Iblis dia rasa senang hati ya. Tetapi dia lupa bahawa dia ada Tuhan. Sebab dia duduk dalam jannah Allah khalidina fiha abada. Dan Allah uji dia pada ketika itu dengan didatangkan seorang manusia yang bernama Adam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah dalam muka bumi. Gagal iblis kat situ. Ibadat dia tuan-tuan lebih hebat pada kita tuan-tuan. Dia kalau kira ke tanda dekat dahi dia bukan kat tiga lagi, dekat 13 ada kot. Dia punya sujud tu. Bukan 60 tahun sujud dengan Allah, ribuan tahun. Ribuan tahun iblis ni dia tak pernah buat jahat, ribuan tahun. Sekali ya. Apabila diperintahkan kepada seluruh malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, ketika itu malaikat pun bertanya, pasal apa nak kena patuh, nak kena sujud dengan Nabi Adam? Siapa Adam? Kenapa kau jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi? Kerana sifat bagi manusia ini zaluman jahula. Manusia ini zalim, suka buat jahat. Dan ini dia ni bodoh malaikat ni. Kenapa manusia ni? Lalu Allah ajar kepada Nabi Adam AS, dikurniakan akan dia martabat, dikurniakan diangkat Nabi Adam AS ilmu tuan-tuan. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. Lalu tanya kat malaikat, satu malaikat tak boleh jawab. Lalu malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Memang hakikat kita bodoh tuan-tuan. Hakikat kita bodoh. Wa asal bali asil. Kita mai dalam dunia dulu, terus-terus jadi doktor kah? Terus jadi cikgu kah? Terus jadi ustaz kah? Balik esok, orang panggil kita ustaz kah masa talqin? Balik esok, orang panggil kita datuk kah masa talqin? Balik esok, orang panggil kita doktor kah masa talqin? Balik esok, orang panggil kita cikgu kah masa talqin? Walaupun kita duduk di dalam makam ilmu, makam tempat yang paling tinggi. Ustaz, cikgu, ni tempat martabat ilmu. Walau dah pencen, orang panggil cikgu ni. Pencen dah tak larat, 70. Cikgu, apa khabar? Senang. Yang ni cikgu sekolah rendah saya. Tapi masal takin, orang panggil cikgu lah. Wahai cikgu Hamid. Gila apa imam ni? Orang panggil Hamid ya, tuan-tuan. Hamid saja. Dan ketika itu orang pijak tubuh badan kita, tanam dalam liang lahat, orang pijak, orang kata apa? Bagi padat lagi, bagi padat lagi. Takut nanti kubur ni tadi rebak. Tak orang pijak kita. Kita boleh buat apa tuan-tuan orang pijak kita? Woi, aku cikgu lah. Boleh lah? Baru tahu. Tak buat asal balik asil. Masa kita datang dulu, mandi pun tak mampu. Masa kita balik, kita tak mampu nak mandi, orang mandikan kita. Masa kita datang dulu, pakai baju pun tak mampu. Masa balik, kita tak mampu pakai baju. Masa datang dan masa pergi, ada beza tak tuan-tuan? Bukan beza perodua. Ni mengaji tempat sejuk-sejuk ni bukan boleh, dia mengelamun. Tak, usah kata apa. Masa datang dan masa balik, tak ada perbezaan, tak ada farak pun. Datang tak bawa kereta, datang tak bawa ilmu, datang tak bawa apa, balik pun macam tu. Tapi balik, sebab itu Nabi kata, ketika orang ni mati, dia akan bawa tiga teman. Tiga teman ni akan iring dia. Tapi dua balik, satu masuk. Siapa dia? Ni kawan-kawan kita ni, pergi hantar kita kat liang lahat. Ada dia masuk sekali tak? Tak mau. Bagi 1 juta kambus sekali. Mampus tak mau. Kawan karib tidur sebantal. Kan? Tidur satu kain gebak tuan-tuan. Makan sepinggan. Kawan baik. Kambus sekali tengok.
Anggila aku hidup lagi. Nah, yang kedua, harta kita. Balik. Siapa yang duduk dengan kita? Amal salat. Ada ke? Saya ada Ustaz amal salat, umrah setiap bulan. Gila. Setahun sekali kompon Ustaz, bulan puasa saya umrah sebulan. Hotel bukan jauh Ustaz, saya sofa. Siapa boleh jamin tahun ni dia tak mengumpat orang? Pergi angkat tangan tengok. Dia tak kata orang tahun ni, tolong angkat tangan tengok. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul dalam grup WhatsApp sebagainya. Siapa orang ni? Siapa orang ni? Dia soleh tahun ni. Balik umrah konon. Masa tak sampai lagi Malaysia, kutuk dah mutawif. Tuan-tuan, mengumpat ni Nabi kata apa? Semua pahala dia bagi ke orang tu, semua dosa dia kita. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, umur 60 tahun, ambil umur pengerusi. Pengerusi majlis. 61. Agak-agak berapa ribu orang kita mengumpat? Saya tanya, buat postmortem tengok. Kita postmortem ibadat saja. Postmortem maksiat kejahatan kita tak pernah buat. Dalam 61 tahun ada 1,000 orang. Dalam 1,000 orang, berapa orang kita dah minta maaf? Saja tanya. Saja tanya. Mana nak kata hebat sangat ni? Mana nak kata hebat sangat ni? Tuan-tuan, kalau tak seorang pun kita tak pernah minta maaf, agak-agak ada tak belah kanan ni? Hak belah kanan, suratan amal yang baik ni ada lagi? Kok malam ni tadi tak umpat dah, malam ni ada hak malam ni. Hak belah ni? Tambah ke kau korang? Ay, tengok macam tenang ya, macam ahli syurga tengok. Tak ada apa pun. Tak ada takut apa pun. Tak ada rasa apa pun. Duk kata orang hebat lagi, duk umpat orang hebat lagi, duk hasad hebat lagi, dengki mendengki masih hebat lagi. Padahal Nabi kata dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi kata? Hasad ini apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan memakan amal yang saleh seperti mana kayu yang kering dimakan oleh api. Satu pun tak tinggal. Biar kita tak tenang. Takkan sama macam iblis tuan-tuan? Ha, ni jaga-jaga. Baik tu Nabi pesan. Ha. Eh? Baik. Saya nak mengajak pasir hukum tuan-tuan alim semua dah. Kan? Grup WhatsApp dah 30. Gila abang hang. Hari ni kita dah baca Quran belum? Berapa ayat kita baca hari ni? Tak bolehkah kita baca satu hari satu muka? Main nak tunggu Ramadan? Pasal apa? WhatsApp tak tunggu Ramadan? Tuan-tuan, Allah tanya. Summa latus aluna yawma izin anin na'im. Besok Allah tanya macam ni. Aku bagi hang umur. Hang buat apa? Untuk aku mana? Umur tu bukan hang punya, aku bagi. Aku bagi. Hang nak duit, aku bagi duit. Hang nak pangkat, aku bagi pangkat. Untuk aku mana? Pasal apa kena bagi Allah? Allah suruh macam tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Maka ta'rif syukur apa dia? Allah tanya, untuk aku mana? Untuk aku mana? Sebab aku akan tanya. Bukan saja-saja aku bagi free. Aku tanya. Tanya aku ni detail. Tak tinggal langsung pun. Aku nak tunjukkan kebesaran aku. Aku letak dua malaikat di kiri kanan kau. Kiraman katibin. Hak belah kiri kanan ada. Kita boleh tipu orang tuan-tuan, tapi kita tak boleh tipu Allah. Ada? Boleh tipu orang. Rumah kita penuh dengan CCTV. Siapa letak CCTV dalam jamban? Dia boleh tipu rumah dia. Masuklah jamban, buka ayam ni kuat sikit. WhatsApp.
Sayang nak makan? Ada sayang lagi tu, nak muda sayang. Dia boleh tipu orang, tapi dia tak boleh tipu Allah. Dia tak boleh tipu Allah. Sebab Allah itu melihat daripada sudut semua perkara, sama ada zahir atau batin. Zahir, batin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat satu persatu. Ini jaga-jaga tuan-tuan. Kita ni semua pakat semua-semua dah bau-bau tanah semua ni. Kan? Tapi kita rasa panjang umur kan. Kita rasa umur panjang ni. Nabi kata apa? Malaikat mau tengok kita satu hari berapa kali? Saja tanya. Ha? 25. Tak perasan ke hari ni malaikat dah tengok kita? Mana perasan? Kita tak perasan pun malaikat akan cabut nyawa kita. Mana kata kita steady lah. Aku tak mati lagi. Pencen pun tak lagi mati. Bah. Aku stand lah pencen umur 60. Tak mati lagi lah. Nah. Padahal Allah sebut dalam Quran bab ni, Allah sebut tuan-tuan, tuan-tuan, Allah sebut hikmah dia bila mati ni Allah tak habaq bila tarikh dia. Supaya kamu tahu siapa dari kamu sebenarnya. Kau masih lagi rasa yang kau ini adalah hamba Allah atau hamba selain daripada Allah. Masa nak tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, masa kita semua tak wujud dalam alam dunia ni, Allah tanya kat kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku ni Tuhan hang ah. Ya. Kau ni Tuhan kami ya Allah. Allah pun letakkan kita dalam dunia ni tadi. Letak dalam dunia, dunia ni tempat apa? Allah habaq saja kat kita. Dunia ini mataul ghurur, tempat tipu daya, laibun walahun, tempat main, tempat lalai. Kita pun khalid tentang khalid dengan kehidupan ni. Dunia ni buat 70 tahun pusing macam tu ya. Tak ada tentang. Amalan dunia ni kita umur 70 tahun, takkah kita pusing dengan tu ah? Balik tak ni makan malam, kalau hak yang jenis diet makan roti. Ada tak? Balik pada habis-habis makan roti, kena TO segelas, yang masak segelas, buat awal tuan-tuan. Tidak. Besok hari Ahad, ada kunjungan kahwin, pergilah tiga buat biji bawang rumah, jaga syarat dia. Mana? Bila dah makan tak payah masak lah kan. Petang buat apa? Tak kita pusing kot tu. Pusing. Ni malam lagi tidur lagi. Kan? Ni tengah mengaji ni lena lagi ni. Dia tak kira tempat ni. Dia tak kira ni. Dia tak kira tempat ni. Asal boleh lena ni. Baik. Tapi akhirat kita apa yang dah naik? Semayang sunat kita naik tak? Baca Quran kita naik tak? Baru ni Rabiul Awal. Selawat kita banyak mana? Allah sebut dalam Quran, inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apakah semua umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dapat syafaat langsung tak masuk neraka lepas macam tu? Saja tanya. Kalau tu senang tuan-tuan, kita ada nabi yang bagi syafaat, kita tak masuk neraka lah, kita dapat syafaat. Tapi adakah kita ini umat yang berhak menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Bila maulid baru ni, berapa selawat kita? Yang tak ada, tak ada langsung. Yang kata, ustaz saya baca 100. 100 ya? Pasal apa? Kat Madinah hang balon sampai 5,000. Pi pasar kurma selawat. Pi kebun kurma selawat. Masuk masjid selawat. Ni pasal apa masuk masjid? Menono ya? Apakah hukum sunat selawat tu hanya di Madinah? Di mana-mana pun. Maka disunatkan kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah daripada Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lain kalau kita orang baik tuan-tuan. Kita kau orang baik mengumpat sampai lah tak berhenti. Hasad sampai lah tak berhenti. Kan? Sampai hari korban bergaduh bab daging sampai kelah tak berhenti. Masuk 20-20 ah. Mana? Masuk 20-20 dah.
isu daging korban ni sampai kelar tak selesai. Hak kronisme dapat 3 kempit, kupon 1 ya. Agak-agak berdosa tak tuan-tuan lebih-lebih? Saja tanya. Saja tanya. Kita punya bahagian satu, kita boleh 4 beg. Agak-agak hak 3 beg tadi haram ke halal? Saja tanya. Awak duduk sengam. Tahu pun orang bagi duit judi haram. Orang bagi daging segar tak haram lah. Pasal apa? Yang ni daging segar sah, stone sekali, bukan senang. Memang segar lah dalam neraka esok. Agak-agak masuk jadi darah daging. Jadi apa tuan-tuan? Nabi kata, siapa-siapa yang pada tubuh dia masuk daripada benda yang haram, tumbuh dalam daging dia, fannaru aula bihi, Nabi kata, maka neraka tu tempat dia. Berapa tahun dah kita buat? Ada 20 tahun, ada 15 tahun. Ada kita bertaubat. Makan daging korban bukan hak kita. Ataupun kita duduk senang hati ya. Bagus juga kabel rustia ni dia dah. Jangan duk buat. Yang ni amanah daripada Allah. Ni jaga-jaga tuan-tuan, banyak benda yang kita tak selesai ni. Kita dah ingat kita semayang jamaah, balun bagus punya. Tuan-tuan, hablum minallah, hablum minannas tak selesai, hablum minallah talak. Hablum minannas selesai, hablum minallah tak selesai, hablum minannas tak pakai. Semayang, puasa, zakat, haji semua cukup bagus. Mengumpat tak berhenti. Hasad tak berhenti. Putus silaturahim. Ha ni hablum minan. Agak-agak yang ni habis tak? Hablum minallah. Habis. Dia cukup baik. Cukup baik dengan jiran, cukup baik. Tak kata orang, tolong orang cukup baik. Semayang tak? Ahli syurga kata tentang puasa Ramadan tak? Apa pun tak? Zakat tak? Semua tak? Bulan puasa, orang puasa dia menteka darah. Tapi dengan orang cukup baik. Syurga kata tentang dah tetap neraka. Jadi jangan kita duk ingat hablum minallah kita selesai dengan kita meninggalkan hablum minan. Yang ni hebat dia solat. Ha, rahsia solat tu cukup hebat. Fatihah saja dah cukup mengajar kita jadi insan yang baik. Tuan-tuan, Allah suruh kita jadi orang baik ya. Apa ayat pun tengok. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Salih ni makna dia buat baik. Salih ni baik tentang salah. Tengok dalam surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Buat amal salah. Jangan syirikkan Allah. Tuan-tuan, besok kita pilih yang lahat. Malaikat tanya kita, hang kerja apa? Ya ke? Masuk-masuk ya. Tinggal 7 langkah saja yang hantar kita ni tuan-tuan. Malaikat mai. Hang kerja apa? Ya ke? Anak apa orang? Cucu apa orang? Dia tanya tu ke tuan-tuan? Bini orang mana? Kampung mana? Asal mana? Asal mana? Pertama sekali dia tanya, man rabbuka? Siapa Tuhan ni? Kalau dalam hidup ni kita tidak mensyirikkan Allah, terus jadi hamba Allah. Tidak jadi hamba dunia, tidak jadi hamba nafsu. Kita tak keluar daripada ruang zon kehambaan. Orang ini yang akan dapat menjawab Allahu Rabbi. Selesai yang tu? Selesai. Man nabiyuka? Tak selesai. Man rabbuka? Tak selesai. Man nabiyuka? Sebab kita lupa Allah. Bila kita lupa Allah, bolehkah tuan-tuan, orang yang masa hidup dia tak ingat Allah, bolehkah masa mati dia ingat Allah? Kita tanyalah dalam satu hari satu malam ni, berapa kali aku sebut nama Allah? Ni sabit ada semayang tuan-tuan. Tasbih kita impun berapa banyak? Selawat kita impun berapa banyak? Tahlil kita impun berapa banyak? Istighfar kita impun berapa banyak?
Reta yang ada kat kita, kita semua tinggal tuan-tuan. Anak kita yang pergi perhabis. Reta yang kita tinggal, yang pergi perhabis siapa dia? Anak kita. Kita tinggal 100 ribu contoh. Dia peraih dua orang 50 ribu, 50 ribu. Yang ni sama kata. Tiga Abdul mana ni tuan-tuan. Seorang dapat 50 ribu. Berapa ribu dia buat baik untuk kita. Tuan-tuan pernah jumpa anak. Yang ni harta pada mak saya 50 ribu ustaz. Ataupun pergi masjid tuan menguji. Saya nak bagi 25 ribu untuk masjid. Biar mak saya ni dapat. Sebab yang ni reta dia yang, dia yang cari. Dia yang simpan. Dia biar kita tuan-tuan. Mampu kat hang dalam liang lahat. Mampu kat hang lah. Yang mati tetap mati. Yang hidup mesti teruskan hidup. Dia kata aku tu. Dia tak ingat pun kita. Dia tak tengok pun kita. Bila dia tengok kita, kaya besar. Yang tu dia tengok kita buat apa tuan-tuan? Selfie. Cabut rumput selfie. Yang tu lah. Baca Yasin ingat kita berapa kali? Baca Quran tak kerti nak baca Yasin. Cek balik anak kita, menantu kita, siapa yang boleh baca Quran? Kita pernah tasmik tak menantu kita baca Quran? Contohnya, bila mereka balik, berapakah kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut mereka? Lepas itu Nabi kata, la taj'alu buyutakum kal ghabr. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti mana kubur, Nabi kata. Tak dengar orang baca Quran. Ya tuan-tuan, minta maaf cakap lah. Kadang budak hafal Quran, balik rumah tak baca Quran, dia main game. Main game hak timbak-timbak oh. Tak ada Quran menghilang. Anak yang hafal Quran sekalipun, mereka balik tak baca Quran. Tuan-tuan, masa kita tak lama, alam yang disebut oleh Nabi tentang alam akhir zaman ini berlaku pada zaman kita sedikit demi sedikit. Saya sembang dengan kawan-kawan, zaman ini bukan zaman melahirkan ahli ilmi, tetapi melahirkan ahli salih. Saya cerita kat tuan-tuan, kita dulu UPSR dalam satu kelas berapa orang dapat 5A saja tanya. Ha, dapat 3A lah, 3A berapa orang? Ada ke 30 orang? Mana ada. 3A tu kalau pergi pun dekat 3 orang lah. 5A adalah seorang. 4A adalah 2 orang. Ha, dalam 2 orang tu akulah. Kau ingat aku bodoh ke? Aku 4A 1B tu, penilaian. Ha, mujur tak masuk sekolah sains. Ya. Sebab Sabit kata, pak tak bagi lah. Ya. Minta sekolah sain, pak tak bagi. Kalau tak aku tak di ustaz, aku jadi CEO. Allah tu bijak amat. Bijak Allah Ta'ala. Aku tahu dah. Ya? Baik. Sekarang dalam satu kelas, berapa ramai yang dapat A? Mana tak ramai orang bijak? Ramai orang bijak. Dulu sikit orang bijak, tapi ramai orang baik. Ramai orang baik. Orang hormat dengan orang tua. Jalan belakang orang tua, tak lalu depan. Kalau tak boleh juga, lalu depan, minta izin. Tok, saya nak tumpang lalu, boleh tak? Tok kata, jangan, lalu kot belakang. Dia tak lalu kot depan. Pi, depok belakang. Sekarang tuan-tuan, orang bijak ramai, orang baik sikit. Dulu masjid kunci ya tuan-tuan. Tabung pecah hak hilang. Sekarang mai kunci masjid hilang juga. Satu masjid tuan-tuan, tempat saya mengajar hampir 24 tahun, peti besi tuan-tuan, peti besi haduk kat tiang. Dia curi ke mana? Dia ambil hak tu, hak yang tolak tong gas tu tuan-tuan. Punya cerdik punya. Daripada aku kopak bulan tu, aku angkut dengan peti-peti sekali. Dia tak, dia ambil atolak tonggah tu, dia hangkut sekali buat lari dengan peti-peti. Ustaz, pengalaman 20 tahun tak pernah hilang. Apa model cerita ni? Rupanya orang makin jahat.
bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis akhir zaman. Akhir zaman manusia ni dia tak kira mana sumber rezeki dia, halal atau haram, halal wal haram, dia akan kebah. Halal ke haram ke, dia sapu lah. Rupa yang ni tanda nak kiamat. Tentang yang dirahmati Allah. Nah, 8.20 lah. Saya tak buah sampai aku 10. Yang dia tukuk tuan-tuan. Aku pun manusia agak kan malaikat. Letih tu cakap ni. Tuan-tuan nak buah. Tuan-tuan letih ke tuan-tuan lena? Kan? Rasa tak suka tuan-tuan balik. Aku nak balik macam mana? Kan? Aku nak lena tak boleh. Kan? Tuan-tuan senang. Jadi tuan-tuan lagi senang. Eh, tuan-tuan rasa tak suka, tuan-tuan buat tak reti. Kan? InsyaAllah, leh sekali saya akan bagi cara-cara musafir yang Nabi ajar. Sebab kita bulan ni, bulan semua orang berjalan. Ada yang pergi kenduri kahwin, ada yang pergi kerabi. Kan? Buat apa lah pergi kerabi, tempat orang telanjang, pergi dah tempat lain. Dah lah dosa mengumpat banyak-banyak, pergi tengok orang telanjang lagi. Kata dah orang Kedah cakap mana ni bodoh piang kata. Saya baca satu hadis berkenaan dengan tajuk ni. Tadi tak masuk tajuk lagi. Ni aku duk balas hari tak masuk lagi. Ni baru nak masuk tajuk. Baik, 8.20. Eh, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdil khaira ajjala lahu 'uqubata fid dunya." وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. أبكت النبي صلى الله عليه وسلم. Apabila Allah hendak seseorang itu Allah pilih dengan hamba itu akan kebaikan, Allah segerakan atas dia balak dalam dunia. Allah bagi kita ujian. Tuan-tuan, dalam kitab Hikam Ibn Athaillah Iskandariyah. Apa kata Ibn Athaillah? Apa hikmah dia? Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita sakit. Allah bagi kita senang, Allah bagi kita susah. Pasal apa Allah tak bagi kita sihat terus sampai mati? Tak bagi kita senang terus, tak payah susah-susah? Maka kata ulama kita, supaya menyedarkan kita, siapa kita ni? Supaya kita ni tak sombong ni. Dan supaya kita ada ruang nak balik kepada Allah semula. Ya tuan-tuan, masa kita sihat kita kurang ingat Allah. Ya, masa kita sakit. Nada. Lagilah orang lama-lama kan. Orang veteran-veteran kan. Macam saya masuk veteran nah 50, tuan-tuan 60 70 senior veteran. Ha. Bila kita sakit, tak ke tasbih duduk kat tangan. Betul tak? Sakit dah kan, betul kan? Tu tasbih duduk tangan. Ui, macam wali besar tu. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Bila sihat, tasbih duduk mana? Ni dalam paket ada tasbih lah. Abu Hurairah ditanya kepada Abu Hurairah, pasal apa ada biji tasbih ni? Abu Hurairah kata apa? Sabit kata benda ni lah aku ingat Tuhan. Sabit dengan benda ni lah aku ingat tu Tuhan. Kita makam tuan-tuan, bukan makan walimnya. Kita makan kualimnya. Makan terkedarahnya. Jadi, ada benda ni, baru kita ingat Allah. Tak ada benda ni, kita tak ingat Allah. Mana tak? Sajalah. Kalau saya tak betul, beritahu. Ustaz, saya wali kutub, Ustaz. Tak ada ni, tak apa. Haa. Kut kalu lah ada wali kutub dalam surau ni kan. Tapi tengok muka macam kutub kanar. Tuan-tuan, kita ni dah melencung jauh dah. Kona jauh lah. Tapi, saat kita nak sampai dekat kita punya center point, dah dekat. Kita tak perasan. Sebab kita ghalid. Kita ghalid. Jadi, benda kehidupan kita tetap jalan. Umur kita tetap jalan. Jalan. Rupa nak dekat dah. Yang tu kata ulama, besok ditakuti kita mati terkejut. Tahu-tahu kita duduk dalam kubur.
Yang ni Allah sebut dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqah. Silakanlah orang nak sibuk dengan cari kemuliaan dunia, harta dunia apa semua, dia lupa dengan akhirat, dia rasa dia hebat. Hatta zurtul maqabir, sehinggalah orang bawa usung dia pergi kubur. Mati yang saya pernah cakap dengan tuan-tuan, jangan tinggal At-Taubah 128-129 supaya kita perasan dibagi peringatan oleh Allah Ta'ala sebelum kematian kita. Sebab Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang ada akal, dia akan lawan nafsu dia, nafsu yang tak mau balik ke tempat asal dia. Tempat asal kita mana tuan-tuan? Syurga. Dunia ni bukan tempat asal kita. Dunia ni bukan tempat kita tuan-tuan. Tempat asal kita sana. Dan kita menuju balik ke sana tuan-tuan. Pelan-pelan kita akan balik sana. Tapi orang ingat, ni tempat dia. Tuan-tuan, kita duduk di Kota Kemuning ni, tapi kita sewa rumah. Kita sewa rumah orang. Kemudian kita pun cat rumah tu, kita tambah dapur. Kan? Dari setingkat pergi dua tingkat. Agak-agak jiran sebelah-sebelah kita kata kita apa? Bagus ke gila? Gila kawan ni. Dia tak ada. Memang duit lebih ke apa? Gila. Bukan rumah dia pun. Yang dia besarkan dapur, dia duk cat, dia pasang CCTV. Bukan rumah dia pun. Kalau tuan rumah ni satu hari halau dia, satu sen dia tak dapat. Dia tak boleh claim apa. Rumah kata nama dia. Betul tak? Takkah satu hari tuan dunia ni akan hambat kita kelak? Takkah satu hari tuan dunia ni akan halau kita keluar? Kita buat apa? Satu sin tak buat oi. Kita dalam dunia tuan-tuan, cukup orang. Pakai Porsche. Besok mati naik Porsche ke? Toyota Hiace saja tanya. Saja tanya. Dalam dunia nak naik Velfire tuan-tuan, 300 ribu dia. Mati siapa tak naik Velfire, buka seat pun habis eh. Pasal mana naik Toyota Hiace? Rupanya kita ni semua sama. Hakikat dia, hang lagu manalah aku anugerahkan atas hang, tapi saat hang balik sama. Cumanya kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan hampa ni kata Allah, pada sisi Allah, orang yang paling takut dengan Allah. Tentang tengok dalam Quran, takwa wasiat daripada Allah. Betul ya? Semua orang tahu Quran. Takwa wasiat tok katib tiap-tiap minggu. Peringat tiap-tiap minggu. Takutlah. Peringat ke hang, aku wasiat kat diri aku, usikum wa iya ya bittaqwallah. Aku peringat kat hangpa semua, aku peringat kat aku, takut Allah. Pasal apa takut Allah? Pasal apa tak peringat usikum wa iyakum bisalah? Wasiat semayang, wasiat baca Quran, wasiat takwa. Tuan-tuan balik tengok lik. Rupa dia tuan-tuan, takwa ni kunci semua benda. Kunci syurga duduk di takwa. Kunci ilmu duduk di takwa. Kunci rezeki duduk di takwa. Kunci hidayah duduk di takwa. Kunci selesai masalah duduk di takwa. Orang baca ayat tapi orang tak tengok ayat. Saya ambil satu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut ke Allah, Allah bagi jalan keluar pasal. Masalah apa ada kat kita? Masalah ni siapa yang bawa mai? Siapa yang bagi kita masalah? Kita tahu. Yang bagi ni Allah Ta'ala. Tapi kita tak nampak. Masalah sungguhlah dia ni. Betul tak? Kita bawa beli motor tuan-tuan. Orang mencuri motor kita. Kita kata apa? Saja tanya. Celaka dia.
Ingat murah motor ni, 12 ribu aku beli bang, wai suku. Ni tayar besar mana belakang. Tuan-tuan, pasal apa Allah bagi kat kita hilang? Pasal apa orang tak ambil wai suku orang lain? Hak lain lagi ada wai suku, tiga suku semua ada. Pasal apa tak ditentukan pada orang lain? Pasal apa ditentukan atas kita? Tuan-tuan, kalau balak ni boleh dipilih, apakah pilihan kedua, pilihan yang lebih rendah ataupun pilihan yang lebih besar? Kita hilang kereta. Kemudian satu lagi pilihan, hilang bini. Aku nak hang, aku nak ambil bini hang ke aku nak ambil kereta hang? Kita pilih mana tuan-tuan? Ha? Ni bagi pilihan. Kalau rasa nak nikah seorang lain, kata ambil bini aku, aku nak nikah lama pun tak mau sign pun. Kita akan pilih apa? Ambil kereta, ambil kereta bang. Ambil kereta. Hilang kereta tak apa, jangan hilang isteri saya. Betul tak? Pasal apa kita pilih pula? Kita tak sedarkan yang kita ni dalam takdir Allah. Siapa yang boleh melawan takdir Tuhan? Baik, kita hebat kok mana? Siapa yang boleh lawan kencing manis duduk dalam badan dia? Tuan-tuan minta lah kencing manis masa duduk umrah dulu. Duduk di raudah depan Kaabah Multazam. Ya Allah, rezekikan aku kencing manis. 18. Main mana datang kencing manis? Main mana datang kencing manis ni tuan-tuan? Kencing manis ni penyakit pelik tuan-tuan. Dia serang dua tempat lah. Kaki dengan mata. Tuan-tuan pernah tengok orang kencing manis potong tangan? Pernah? Orang kencing manis pekak pernah? Tuan-tuan, ni doktor minta tolong bagi penjelasan ni. Masa dia apa, dia pergi dua tempat dia, potong kaki, buta mata. Siapa yang boleh tahan darah tinggi? Tuan-tuan, darah tuan-tuan naik 200. Bawah 100. Tuan-tuan rasa apa? Saja tanya. Tuan-tuan rasa apa? Seronok lah. Takut tu. Ketika itu, tuan-tuan rasa apa? Mati aku lah. Masa tuan-tuan duduk di dalam. Nanti nak pergi operation ni. Nanti nak masuk operation ni. Tuan-tuan kena usung. Hak yang usung kita tuan-tuan bukan nenek tua. Jururawat cun melecun bang putih. Tuan-tuan tengok. Tengok. Cantiklah. Ni buat bini nombor dua ni. Gagah berjalan lagi. Masa tu tuan-tuan teringin kahwin ke teringin hidup? Saja tanya. Ni nak masuk bilik operasi ni. Nak bypass. Tiga lorong sumbat. Spring pun dah. Tak larak je dah spring. Spring pun nak mampus lah spring tu. Tak boleh nak pergi. Ketika tu tuan-tuan teringin nak menikah lain ke tuan-tuan teringin nak hidup? Saja tanya. Oh, aduk sengap saja ni pasal apa? Tak makan lagi ke? Tadi puasa apa? Puasa apa hari Sabtu? Jadi hak yang berguna kat kita hidup ke? Perempuan cantik ke? Pangkat besar ke? Duit banyak ke? Itu Allah sumpah dengan masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Aku bagi hang hidup tapi hang cukup leka. Sampai Allah sebut dalam surah Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah faman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, kamu jangan dicilakakan, makna digalitkan dengan harta dunia ni, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan duk galit sebab kita tak jumpa kawan kita yang bawa kita menuju kepada Allah. Faman yaf'al dhalika, siapa yang buat demikian, faulaika humul khasirun, dia orang yang paling rugi sekali besok apabila dia balik besok bertemu Allah. Kita kat sini kita tak kisah tuan-tuan, kat sana
Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apabila Allah hendak seseorang itu tak mau dia jadi baik, Allah bagi dia kejahatan, lalu Allah tangguhkan segala ungkubat tu dia ke akhirat. Sehat, tak ada sakit-sakit. Jaga tuan-tuan. Kan? Zaman dulu Fir'aun bersin benar tak? Bersin benar tak? Jangan kata demam, bersin benar. Tak ada sihat, ilaik. Jaga. Tanda Allah tidak mahu bagi dia kebaikan, tapi Allah berikan kepada dia kejahatan. Sikit lagi. Sebab tadi saya mula 8.45. Saya nak berhenti 8.45. Boleh tak? Boleh? Tengok tentang macam nak mati lah. Aku cukup risau lah. Aku cukup risau lah. Tengok audien kan. Audien macam tak. Jangan ni nak sakaratul maut ke apa ni. Tuan-tuan jangan ambat. Ada orang tu. Saya masa saya pergi umrah tuan-tuan. Tahun lepas. Betul-betul depan masjid Nabi. Lepas main zahar. Ada satu pemuda tuan. Pemuda. Lingkungan dalam umur 28 tahun. Lepas tu dia duduk di tangga nak keluar pintu masjid. Pintu masjid, Masjid Nabawi lah. Dia duduk saja. Duduk. Lama dia berjam. Saya duduk tepi dah. Saya nak keluar, dia duduk. Dia tumbang tu. Terus tumbang. Betul-betul tepi kursi polis. Tumbang terus. Gerak-gerak tak bangun lah tuan-tuan. Jangan duduk main-main. Tuan-tuan kalit lah pejam mata. Pejam mata kita jaga. Buat lah. Sebab saya tengok dah depan mata saya sendiri. Kan? Lepas mayang. Allah tuan-tuan mati dalam mengaji husnul khatimah. Tak mahu kah? Daripada mengaji tengok TV nak buat apa? Mati tengok TV nak buat apa? Kan? Tengah duduk tengok TV. Pi. Ya duduk macam ni. Duduk pejam, pejam. Ha. Ha, okey ya. Tapi kalau boleh jangan mati dulu lah. Dosa mengumpat tu tak tampun lagi. Matilah, mati habis. Dosa banyak lagi. Minta ampun. Allah bagi masa. Hebat Allah kan? Pasal apa Allah panjangkan umur kita? Allah bagi peluang. Lama dah Allah nak matikan kita. Tapi Allah bagi kita peluang. Allah extend. Hang ingat tak? Aku bagi extend ni pasal apa? Aku extend ni. Pasal apa? Kalau ikut, hang nak mati lama dah. Berapa kali operasi jantung? Sangkut satu. Ha, kira mati dah kan? Kira mati dah. Ha tak? Extend lagi. Pasal apa? Aku suruh hang taubat buat baik. Aku beringat kan hang? Yang pegang hang tu aku. Allah yang pegang kita. Ha, baik. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ini yang terakhir tuan-tuan. Habis ni saya akan tutup. Idza arada Allah bi'abdi kharan fataha lahu qufla qalbihi. Bila Allah Taala nak seorang ni jadi baik, Allah akan buka kunci hati hamba dia. Allah buka hati kita. Allah terangkan hati kita. Afaman syaraha sadrahu lil Islam nur min rabbi. Allah terangkan hati kita. Kita mula nampak kebaikan. Yang ni jaga. Kita mula nak beramal balik. Tak mau tinggal dah. Kita ni untung tuan-tuan duduk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam saya dah cakap dengan tuan-tuan, orang yang sembahyang sunat ba'da Isyak 4 rakaat. Sama macam dia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Dengar macam senang, siapa yang Allah pilih nak buat? Siapa yang sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat? 4. Nescaya Allah ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Tapi siapa yang boleh buat? Dengar senang. Dengar senang. Tapi siapa yang Allah pilih dan Allah anugerahkan buat perkara tersebut? Yang ini menjadi persoalan kita. Kemudian apa kata Nabi SAW? وَجَعَلَ فِيهِ الْيَقِينَ وَالصِّدْقَ. Dimasukkan ke dalam hatinya yakin dan kebenaran. Dia mulai yakin dengan Allah. Orang yang yakin dengan adanya akhirat, dia takkan duduk diam tuan-tuan. Sebab dia tahu susah akhirat ni. Kubur ni susah tuan-tuan, bukan tempat senang. Dia bukan hotel 5 bintang. Kan? Bukan bilik deluxe, bukan. Sempit ya. Dia duduk hantar orang tuan-tuan, sempit ya. Yang pakai liang, Allah lagi sempit. Yang pakai keranda, dia agak luas sikit ya. Faham tak?
Yang tanam sekali kanda, kira agak luas sikit lah. Kan? Sebab dia ring dia sikit dalam tu, dalam kanda ada sendal macam tu je kan? Betul tak? Kira ada luas sikit, ada space sikit. Hak duduk dalam liang ni. Allah tak ada space tuan-tuan. Yang ni kita nak duduk. Yang ni orang balik kita menangis. Gelap dia. Sempitnya. Jangan tinggal dengan aku. Ketika tu. Nampak pergi mana? Ketika tu. Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beramal dengan al-mulk. Tabarakallazi biyadihi al-mulk wa ala kulli syai'in qadir. Sebelum dia nak tidur, nasaya Allah jadikan surah al-mulk ini sebagai seorang pemuda yang cantik lalu menjadi peneman dia dan diluaskan kuburnya. Tapi siapa yang baca al-mulk setiap malam? Kan? Dia tak baca al-mulk, dia baca surah kha ya. Surah kha dia panggil. Ya. Dengar mah senang tuan-tuan. Dengar mah senang. Dengar cukup senang. Tapi siapa yang Allah buka kepada kepada dia yakinan wa sidqan. Yang ni kena tanya diri kita. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 8:40 ah. Saya nak berhenti ke saya nak terus sikit? Boleh ah? Tuan-tuan jangan tunjuk macam nak mati, aku risau. Bagilah macam tuan-tuan tengok bola. Macam tu lah. Jadi aku pun semangat. Ni tentang lagi aku terus lagi. Aku rasa macam nak berhenti. Baik. Yang kita rasa ni sebenarnya khayalan tuan-tuan. Rasa sakit pinggang, rasa sakit lutut ni khayalan. Kalau betul-betul balik ni semua orang pergi klinik. Sakit pinggang. Keluar saja surau ni habis betul tak? Mana ini tipu daya syaitan ke? Betul-betul ke? Cobaan. Cobaan. Sebab itu, iblis dia tak tukar formula dia tipu kita. Daripada dulu, sampailah sakit pinggang tu. Oh, lutut tu. Mengantuk. Formula tu dia tak payah tukar. Dia kata, manusia ni memang bodoh daripada dulu. Aku tak payah tukar formula ni. Mereka ikut aku ni. Jadi cara dia tipu ni tak payah tukar sebab kita duk ikut dia. Kalau kita lawan, dia tukar tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat research satu. Malam ni mengaji, tuan-tuan duk tang ni. Nanti tuan-tuan duk jauh macam kawan kita hak belukung. Hak tu hak tepi senang tu. Bang, mak, minta maaf abang, bukan saja nak tunjuk, ni nak research. Bagi orang yang duduk ujung-ujung marah kat saya pula. Dia rasa dia kurang sikit. Lagi tuan-tuan jauh, rasa dia lagi kurang. Tuan-tuan rasa lagi selesa, tuan-tuan duduk di luar. Kat kursi tu, duduk sambil-sambil duduk tengok WhatsApp kan. Tuan-tuan rasa pinggang tuan-tuan sakit tak? Tuan-tuan nak rasa lagi syok, tuan-tuan duduk di pintu pagar. Tuan-tuan buat research macam tu kan? Tuan-tuan kena buat research. Kadang kita tak tahu yang kita kena tipu. Rupa dia, lagi aku dekat dengan rahmat Allah, lagi syaitan main kacau. Aku jauh saja dengan rahmat Allah, syaitan dia kata tak apa, relax saja. Relax, relax. Yang ni nak masuk set kita dah. Dia kata relax, relax. Dia kata relax, tak apa. Yang ni tak apa. Dia kata ini tak apa. Yang ni kira kita okey boleh cuci tangan. Yang duduk depan ni. Yang ni kau rapat, kau rapat, kau rapat. Yang ni je. Ya. Yeah. Kita jangan kena tipu lah tuan-tuan. Lama dah kita kena tipu. Puluh-puluh tahun dah kita kena tipu. Takkan kena tipu lagi. Cukup-cukup lah kena tipu tu. Buka mata sikit. Baik. Tuan-tuan, jangan spekulasi di mana-mana perkara lah. Kita tak dekat apa. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fih. Dan menjadikan ia akan hatinya itu memelihara barang yang ia beramal padanya. Nampak? Hati dia terbuka. Tuan-tuan, beramal senang, jaga amal susah. Beramal senang, jaga amal susah. Sebab hak yang nak bagi perabih amal kita cukup banyak. Syaitan, orang. Itu zaman ni tuan-tuan, kita tak kenal siapa baik, siapa jahat. Kita sampai tak kenal. Tengok rupa macam baik, tapi jahat. Zaman ni
Taklah kita jadi pening kepala, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, orang guna nama saya, duk buat kutipan ni, cukup banyak. Sampai orang tanya saya. Ada kena ke tak tahu, dia dah ambil nombor telefon kawan-kawan kita dari mana. Saya Ustaz Ahmad Dizam. Kereta saya rosak, nak pakai 1,000. Tolong make in. Kawan-kawan pun telefon saya. Ustaz, Ustaz tak nak buat lagu ni. Kan? Jangan kata tayar rosak. Ustaz nak buat surau pun Ustaz tak pernah mesej kami. Yang ni bukan Ustaz ni. Dia kata kat saya, kalau bukan Ustaz, siapa dia? Syaitan. Syaitan yang buat lagu tu. Kan? Nampak tak? Zaman ni tuan-tuan tak kena siapa orang fitnah ini jadi macam adat. Fitnah ni jadi macam adat, maksiat ni cukup senang. Kebaikan ni seolah-olah tertutup hanya pilihan daripada Allah. Orang yang boleh-boleh buat baik ya. Baik. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walisanahu sadiqan, lidah dia jadi betul. Dia mula buat baik, gunakan lidah dia sebelum Allah tutup lidah dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian apalagi kata Nabi sallallahu khalifatahu mustaqimatan. Allah luruskan perangai dia. Tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita nak tahu kita ahli syurga, tanya tiga golongan ni. Pertama, tanya orang rumah kita. Abang ni baik tak? Kedua, tanya anak-anak kita, balik impun anak-anak kita nak tanya apa pandangan apa tentang ayah. Ayah ni ke baik tak, soleh tak? Kalau ada anak kita pusing kat belakang, soleh apa ke degut piang. Nah, kalau anak kita kata tak kata kita soleh, jaga-jaga ahli neraka tuan-tuan. Ni Nabi sebut ni. Orang rumah kita kalau tak kata kita orang soleh, ahli neraka. Abang bagaimana? Abang ni baik, tapi ahli neraka. Try tanya tengok lah. Balik try tanya tu. Try tanya, tanya tu. Yang ketiga Nabi kata apa? Han tanya jiran. Kiri kanan. Cik, saya macam mana cik? Cik tolong bagi bintang tengok. 10 bintang terbaik. Ha? Cina pada hak. Jangan mimin. Kan? Hak kita Cina baik. Ha. Bila sebut kata jiran ni Allah. Nabi kata siapa yang masuk rumah baca kulhu 3 kali. Ni sebelum saya tutup ni. Baca kulhu 3 kali. Diri dia berkat, harta dia berkat, orang sekeliling dia berkat. Orang sekeliling dia berkat macam mana? Allah bagi kat dia mesra dengan seluruh masyarakat yang ada dan jatuh kasih kata ulama. Walaupun orang yang sebelah dia kafir. Takkah orang apa orang kafir ada hak dia, hak sebagai jiran. Ada tak? Kita kalau bawa balik makanan atau bawa balik apa-apa, ulama suruh kita suruh ke suruh kita tayang tu? KFC, KFC, macam tu. Orang sebelah tengok agak-agak. Wajib bagi ke? Ha? Kalau tak bagi, jadi apa? Saja tanya. Dari kita buat orang dosa banyak. Oh. Betul orang dulu-dulu, dia tak habaq yang tu ilmu fiqh. Kata tolong masuk dalam ni, masuk dalam kain pelikat ni. Bungkus bagi elok, takut orang sebelah nampak. Faham tak? Ha? Kita kalau jenis kedekut, kita si sorok elok. Kalau kita memang jenis orang yang pemurah, tayang tak apa. Eh, KFC nampak? Ambil sekotak tak apa? Saya dah sekotak lagi. Tadi beli 15 ketul. Yang ni 7, yang ni 5. Eh, dia 7. Belah dah 5, bodoh aku ni. Ni 7, yang ni 8. Ha, ambil hak 8, aku ambil hak 7. Ha, boleh tak? Selesai. Yang tu selesai. Baik tuan-tuan, setakat ni lah pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup, saya nak bagi tuan-tuan adab musafir yang dibagi oleh Nabi SAW. Pertama, tuan-tuan nak musafir keluar rumah, jangan lupa salat sunat musafir 2 rakaat. Jangan lupa yang tu.
Eh? Tuan-tuan nak pergi mana pun, semuanya sunat musafir. Nak balik kampung ke, nak pergi kenduri kahwin ke. Saya bukan pergi jauh sangat, Ustaz. Melaka ya, Ustaz. Melaka tu bukan musafir. Ya? Eh? Melainkan musafir, kalau dua marhalah itu cerita lain. Itu cerita jamak dan qasar. Ini kita mohon pertolongan daripada Allah. Baik. Dalam tuan-tuan musafir, tentu tuan-tuan nampak benda-benda yang tak pernah elok. Contoh, orang breakdown tengah jalan, tayar pecahlah, accident dan sebagainya. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca tahmid ni, nescaya tidak akan dibalak oleh Allah selama mana dia duduk dalam musafir dengan balak tersebut. Saya tuan-tuan dah amal hampir 10 tahun. Alhamdulillah, tuan-tuan setengahnya daripada tuan-tuan tahu dah cara hidup saya macam mana. Boleh kata hidup saya dalam kereta tuan-tuan. Alhamdulillah, saya tak pernah breakdown lagi kereta saya. Setiap kali nampak orang tayar pecah ke, overheating ke, accident ke, apa-apa ke, tuan-tuan baca tahmid ni, maka janji daripada Nabi SAW, dia akan selamat dengan balak tersebut selama mana dia dalam musafir. Saya baca 3 kali tuan-tuan. Tuan-tuan dapat tak dapat tu bukan cerita saya lah, sebab tuan-tuan pun mengaji tak bawa apa di selambar. Aku yang bawa buku catatan, tuan-tuan selambar sebab tak reti. Ya. Baik, ni bukan marah, nasihat. Marah kena jual tu. Baik, saya ajar 3 kali lah. Yang ada telefon, keluar telefon. Bukan senang orang nak bagi. Saya dapat tu pun susah. Saya baca 3 kali. Alhamdulillahillazi afana mimma battalahu. الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاه الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاه. Dapat tak? Orang perempuan yang cat ni tulis kertas dapat? Baik, alhamdulillahillazi, alhamdulillah tak payah ni, tak tahu dah, takkan tak tahu tulis alhamdulillah. Allazi alif lam zal ya, alif lam zal ya, allazi afana ain fa alif nun alif, ain fa alif nun alif, mimma batalahu, mim mim alif, ya, alif ba ta lam alif ha. Jadi sambungannya mimmab talahu. Baik. Yang ni kalau tuan-tuan nampak apa benda yang dekat dalam perjalanan tuan-tuan. Eh? Baik. Kemudian orang yang musafir tentu dia berhenti R&R ke, kan? Berhenti hotel tidur ke, kan? Jadi Nabi kata, siapa yang baca ta'awuz ini, maka Allah selamatkan dirinya dari segala perkara kecederaan dan bala dirinya, hartanya, keluarganya, selama mana dia tidak beredar daripada tempat tersebut. Eh? Lama mana dia tak gerak lagi, selama tu dia selamat. Nabi janji tu. Apa dia tuan-tuan? Ta'awuz ni. Yang ni pun tuan-tuan hafal. Eh? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 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 Maka janji Nabi, siapa yang walaupun tidak musafir tapi dia mukimin pada ketika itu, nescaya apabila ia baca ta'awuz ini pada pagi dan petang, dia baca pada waktu pagi, selamat ia daripada segala malapetaka pada pagi itu sehingga waktu petang. Dan petang dia baca pula, Nabi kata selamat ia daripada segala balak yang tidak baik, malapetaka dan kekelakaan sehinggalah pada waktu pagi esok. Ini janji Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam kitab Azkar, hadisnya ada disebutkan oleh Syekh dalam syarah An-Nawawi.
Saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dah pukul 9. Ya, minta maaf banyak-banyak dengan orang sini. Jadi masya Allah, ya, mudah-mudahan ya, kita akan jumpa lagi 3 tahun yang akan datang. Ini melawak saya, melawak. Sebenarnya saya tak ada masa tuan-tuan. Tuan-tuan ada mesej saya, tapi saya tak ada masa nak datang dengan kesibukan jadual. Ya, mudah-mudahan Allah bagi mudah lagi. Jumpa kita insya Allah. Baik. Sebelum saya tutup, malam ni saya ingin minta doa daripada seluruh jamaah. Dalam ada 2 perkara. Yang pertama, saya minta doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan madrasah kita, sebab pada hari ini bermulanya hari kamp, kamp cuti sekolah madrasah kami sehingga 20 hari bulan. Kenapa saya minta doa tuan-tuan? Sebab saya tak buat macam orang lain. Alhamdulillah Allah benarkan kami untuk lakukan kerja ni selama 15 tahun dah. Dan tahun ni tahun yang ke-15. Dan saya buat kamp di sekolah ini dengan saya tak minta apa-apa yuran pun daripada semua peserta. Wa ima RM1 sekalipun, RM10 sekalipun. Siapa nak bagi-bagi, tak bagi tak apa. Alhamdulillah, hari ini saja pendaftaran dah hampir 400 orang. Dah hampir 400 orang. Tak tahulah, mungkin akan besok kami buka lagi untuk besok, kami akan terimanya, sehinggalah apa yang ditentukan oleh Allah atas kami. Kerja ni bukan senang tuan-tuan, kerja susah. Orang-orang kaya je boleh buat benda ni, tapi kami tetap percaya, saya tetap percaya dengan janji Allah, in tansurullaha yansurkum. Sebab saya buat madrasah bukan setahun dua, pengalaman saya buat madrasah, saya dah buat 22 tahun. Dan madrasah yang saya sambung, madrasah yang disebut oleh pengurusi majlis tadi, 22 tahun dah. Raudatul Ulum itu. Dan madrasah yang saya teruskan daripada almarhum, umur dia 37 tahun. Tuan-tuan, kalau di Ulu Selangor, kami antara pioneer lah tuan-tuan. Otai lah, otai. Tak ada dulu Ulu Selangor, di Selangor ni, tak ada dulu pondok. 3 pondok saja yang ada. Kami di Batang Juntai, Darul Ansar, dan juga ketika itu kalau tak silap saya Arkam Sungai Pencala, 3 ketika itu tahun 80, tahun 80 masa itu tak ada. Tapi sekarang tuan-tuan, Ulu Selangor, Ulu Selangor saya, bukan Selangor, Ulu Selangor saya 120 buah. Tuan-tuan, melangkah saja sekolah tepi. Melangkah saja sekolah tepi. Tapi saja. Sekarang ni. Alhamdulillah, kesedaran tu. Alhamdulillah, tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan kami dapat tolong orang sampai bila-bila. Dan saya buka, buat madrasah pun tuan-tuan, tak macam orang lain. 37 tahun, saya tak kenalkan apa-apa bayaran pun. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Sampai kesudah, tak bagi. Tak ramai belajar saya tuan-tuan, hampir 300 orang. Laki-laki dan perempuan. Dan tuan-tuan tolong doakan juga tahun depan insya-Allah saya akan hantar pelajar saya ke Temboro Indonesia, Madrasah Al-Fatah yang modelnya Gusbek atau Kiai Fatah dan Kiai Zam. Jadi atas permintaan model kat sana, ustaz tak hantar ke budak ustaz tahun depan. Jadi kami menyampaikan hajat daripada Kiai Fatah, lalu insya-Allah alhamdulillah tanya-tanya-tanya, sebab banyak juga madrasah di Indonesia yang minta kami hantarkan pelajar kami ke sana. Ini lah dikatakan, bila kita memudahkan urusan orang lain tuan-tuan, Allah mudahkan urusan kami. Sebenarnya nak masuk di Madrasah Al-Fatah Temburu ni susah. Dia kena duduk imtihan qabul di Bangi 2 tahun. Kena periksa dulu. Tapi saya, madrasah kami tak payah. Direct terus masuk. Tu saya habaq, saya beritahu kat kawan-kawan, saya beritahu kat murid saya. Saya kata, bila kamu permudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan kamu dalam semua perkara. Tuan-tuan, segi akal lah, sekolah saya tutup. Segi akal lah, tutup. Sumbangan tak ada, tuan-tuan. Geran zakat tak ada. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh cek tengok. Saya dapat setahun zakat sekolah, berapa ratus ribu. Tuan-tuan boleh cek dengan PBZ. Tuan-tuan boleh cek dengan Majlis Agama Islam. Setiap tahun kami dapat atau tidak. Ustaz buat macam mana? Tuan-tuan jangan fikir. Tak pergi naik darah 200. Sebab saya tak fikir. Sebab bila Allah sebut dalam Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuhu. Siapa yang serah bulat-bulat dengan Allah, Allah akan cukupkan semua perkaranya. Tuan-tuan, dua hari lepas adik saya beritahu saya, bang, kita buat sekolah ni dah 37 tahun zaman ni. Dia kata, saya cakap ni, bang, sekolah abang dah 22 tahun ni. 22 tahun macam mana ya bang, tak ada yuran, tak ada itu, tapi nak cakap macam mana 20 tahun abang? Dia tanya kat saya, abang buat macam mana? Jawapan saya satu ya, jika mana Allah subhanahu wa ta'ala bertukar, yang tu saya takut. Bila tukar Tuhan, tukarlah bajet dia. Allah kita dari dulu sampai kala tukar ke tak tuan-tuan? Bila tak tukar, tak takut apa? Sebab Quran takkan berubah. Kalau tukar Tuhan, takut sebab Quran tak berubah. Kan? Bajet pun berubah. Kan? Ni ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanzalu malaikatu wa ruha fiha bi idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta ma talifat. Ma makna lailatul qadri? Ma makna al-qadri? Itu kena faham. Apa dia kata? Itu kena faham. Abadan abada janji Allah, innaka la tukhliful mi. Allah takkan mungkin janji. Pasti tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, eh? Pasti. Baik. Dan yang takhir. Takhir sekali. Jangan nak mati pula. Tengok tuan-tuan aku kerja kisau lah. Ya. Alah, kita mengajak macam kawan-kawan lah. Saya bukan orang alim tuan-tuan. Ya. Macam kawan-kawan lah. InsyaAllah. Tuan-tuan tolong doakan. Dan saya bagi ruang dengan jamaah sini. Sebab sekarang ni kami ada dua projek yang sedang kami buat, iaitu pembinaan tangga. Tangga ni sebenarnya tangga laluan pelajar kami ke masjid. Dan pembinaan ni bukan kontraktor, tapi adalah daripada pelajar kami dan semua jamaah yang buat. Sekarang yang tinggalnya bumbung, iaitu ada beberapa perkara yang beberapa perkara lagi, tempat rehat, tempat wuduk yang tak selesai. Dan yang ketiganya, satu projek lagi, iaitu pembangunan asrama lama yang kami sedang repair semula. Jadi kalau tuan-tuan nak tolong selesaikan, tak banyak pun tuan-tuan, tak banyak. Saya tak minta tuan-tuan tolong banyak. 10,000 ya. Ya, 10,000 ni benda sikit. Dia bukan 100,000. 10,000 nak bagi siap betul ya. Tempat wuduk tu masih tergenala. Dalam 10,000 ya, asrama tu ada bilik air, tandas apa semua. Asrama tu yang kita akan gunakan. Kenapa Ustaz buat asrama ni? Sebab insyaAllah saya akan adakan program rehlah kerohanian untuk orang dewasa. Satu hari, satu malam. Hari Sabtu sampai Ahad. Alhamdulillah, rehlah kerohanian ni telah saya buat pada tahun lepas. Tahun lepas ke tahun ni saya tak ingat. Alhamdulillah, lebih kurang dalam 200 orang. Daripada Terengganu, daripada Johor, laki perempuan. Ni orang dewasa ya. Asyik budak yang masuk kem, orang tua boleh nak masuk kem. Kan? Jadi orang tua pun kena masuk kem. Macam mana tinggal bini, tinggal anak. Orang laki duduk asrama, orang perempuan duduk tempat dia. Jadi asrama yang kami sedang baik pulih ni tadi, kedudukannya tepi masjid madrasah. Jadi jika tuan-tuan nak bantu siapkan benda dua projek ni, saya amat berterima kasih. Tak banyak pun, dalam RM10,000. Kalau ikut 10 orang dah selesai lah. Seorang RM1,000. Seorang RM1,000 mampu. Besok masuk ICU. Tak boleh sedekah kali nak banyak. InsyaAllah tuan-tuan, saya cakap ni tak semesti saya boleh dalam RM10,000 malam ni, jika Allah tak kehendaki kita semua. Yang tu ya, bukan kita ada duit kita akan boleh sedekah, bukan kita tak ada duit kita tak boleh tolong agama Allah. Siapa yang Allah pilih? Yang tu saja jawapan dia. Maka jawapan dia, kalau cukup malam ni 10,000, maka tempat tuan-tuan Allah pilih sebahagian daripada tuan-tuan tu ya. Kalau dapatnya RM50, maka tuan-tuan tahu dah semua ni kedekut. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan ni minta maaf banyaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma irhamar rahimin. Ya Allah,
Kami mohon ampun, kami mohon minta maaf kepada-Mu ya Arhamar Rahimin atas segala dosa kami dan kesalahan kami yang kami telah buat semasa umur kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak tahu saat kami untuk balik dan pulang menemui Engkau ya Arhamar Rahimin yang telah Engkau tetapkan dan telah Engkau qadakan atas kami. Maka jadikanlah sakibaki umur kami, kami dapat berbuat kebaikan ya Arhamar Rahimin. Sakibaki umur kami, kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap perkataan kami, amalan kami dalam rahmat-Mu, dalam hidayah-Mu, dalam taufik-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon teruslah pimpin kami ke jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap anugerah-Mu atas kami sentiasa dalam rahmat-Mu, bukan dalam istidraj-Mu ya Allah. Kami berlindung daripada istidraj-Mu ya Allah. Kami berlindung daripada istidraj-Mu ya Allah. Ya Allah, jika kami lalai, tolong ingatkan kami dengan hidayah dan taufik-Mu ya Arhamar Rahimin. Kalau kami semakin jauh ya Allah, tarik kami supaya kami dekat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami lupa kepada Engkau dan lalai, tolong ingatkan kami ya Allah. Tolong hampirkan kami semula ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ada sakit yang Kau kurniakan atas kami dan sekalian jamaah kami, tolong Kau kurniakan kesihatan atas kami ya Allah. Mudah-mudahan kesihatan itu kami dapat mula hampir semula kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika kami ada di antara kami yang ada masalah yang kami tidak dapat rungkaikan dan selesaikan, tolong kami ya Allah, kerana masalah itu daripada Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami kembalikan semula kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, isma' du'a'ana waqdi hajatana ya Allah, waqdi hajatana ya Allah, waqdi hajatana wa taqabbal minna. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim.